Thank you.
Gethsemane, where mercy met your majesty.
dicambuk akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Dipukul hingga berdarah bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Por la via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia berikan hidupnya karena kasihnya pada kita. Por la via dolorosa menuju ke Kalvari, darahnya menyucikan dosa manusia, dibayar oleh seorang dari Yerusalem. Karena kasih dia serahkan hidupnya di Kalvari. Your name is cursed. And my name is praise. But it wasn't always this way. The world was waiting for you, the prophesied one. The one Micah predicted in Bethlehem, come. King David named you Lord 1,000 years before this day, which is why I find it odd that your name is cursed and my name is praised. You're the image bearer of Isaac, following his father. You're the one Isaiah saw as a lamb led to the slaughter. The psalmist called you a stone rejected by the builders, and Jeremiah knew you'd be betrayed for 30 coins of silver. So how did you not know that this would be the end? Did you not know your betrayer would be a friend? It's always a surprise who will backstab us. I should know. Because your name is Jesus, and my name is Barabbas. Yes, I heard about you. You're that teacher the Pharisees despise. You tell the blind to go in peace right after you open their eyes. You command demons to come out. You heal the crippled and the deaf.
The lepers shout your name. You told Lazarus to wake from death. But if you are so powerful, then why are you on that tree? Why am I the criminal on this hillside standing free? Why didn't you speak up? Where was all of heaven's descent? We all know my name was guilty and your name innocent. Those should have been my chains. That should have been my robe. Now your name is crucified and my name is let him go. That was my flogging, my beating, my skin. But now your name is death row and my name is forgiven. That was my spit, my ridicule, my gasp, my worry. That was my Via Dolorosa and my burden that you carried. Those were my thorns. That was meant to be my crown. It should have been my blood that was dripping on the ground. Those were my nails, my wrists in wretched perforation. Those were my desperate lungs resisting suffocation. That was my punishment, my wrath, my justice on display. Do you see? My name is death, and your name is pain. Jakarta, mari kita bangkit berdiri. Hari ini kita mau mengingat betapa besar pengorbanan Yesus untuk kita. Kematiannya di kayu salib yang sudah membebaskan kita dari setiap dosa kita, kelemahan kita, kekurangan kita. Let's sing this song. Kau telah mati bagiku, kau hapus semua dosaku. Segalanya bagiku, takkan bisa ku bayangkan bila hidup tanpamu, hampa jiwaku. Jangan biarkan ku jauh darimu, ku tak bisa jalan.
2024 tahun yang lalu. Dia mati buat kita. Dia menderita buat kita. Sesuatu yang gak seharusnya dia terima, sesuatu yang harus seharusnya dia lakukan. Dia yang gak seharusnya disalib, dia yang gak seharusnya didera, dia yang gak seharusnya dicemooh, dia yang gak seharusnya ada di kayu salib itu. But anyway, dia tetap melakukannya karena dia sayang sama kita. So as you see, siang hari ini, let's sing it from our heart one more time. Pengorbanan-Mu nyata buat hidup kami, Tuhan. It's all about your cross, God. Semua karena karya salib-Mu, Tuhan. Kami dapat hidup. Semua karena darah-Mu, Tuhan, tercurah.
hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Yes, amin. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa hatiku. Yesus, kaulah segalanya. Pengorbananmu
ada pengorbanan yang bisa menggantikan Engkau, Tuhan. Yes. Hanya karena Engkau, Tuhan, mati di kayu salib. Amen. Kami dapat bangkit. Kami dapat punya masa depan. Yes. Kami punya masa depan yang penuh harapan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk setiap yang percaya padanya. So hari ini, mari dengan kepercayaan penuh menyembah Tuhan Yesus Kristus. Oh, yeah.
Yes, Lord. We are amazed. Kami kagum akan apa yang Tuhan buat dalam hidup kami. Bahkan kami tahu Tuhan terlalu mengasihi kami. Bahkan Engkau sudah memberikan yang terbaik di kayu salib. Dan Tuhan menggenapi setiap janji-janjinya. Galatia 3 ayat 13-14 bilang begini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Firman ini jelas banget tentang karya penebusan Yesus di kayu salib. Hari ini kita memperingati Jumat Agung. Momen di mana Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita. Dan dalam kematian ada kehidupan yang Tuhan bawa di dalam hidup manusia. Bapak Ibu Saudara percaya hal ini, amin. Karya salib bicara tentang kasih yang besar yang Dia curahkan buat hidup kita. Apakah kita menyadarinya? Karena Dia sudah membayar lunas. Lunas setiap apapun yang Dia gantikan. Kutuk hukum Taurat, dosa, sakit penyakit, kematian. Karena kasih-Nya Dia membuat manusia menjadi hidup dalam kemenangan. Bahkan mengalir berkat Abraham turun dalam kehidupan kita. Katakan amin. Pagi ini saudara, waktu kita akan memberi, mau apapun itu, persembahan, perpuluhan, atau janji iman, mari memberi karena kita mengasihi Allah. Allah yang sudah mengasihi kita terlebih dulu, karena kasih yang terbesar itu sudah diberikan. Hari ini, bolehkah kita datang dan bilang, Tuhan, terima kasih. Kami hari ini memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan Bapak Ibu katakan, amin. ECC, are you ready to give offering, the best offering for God? Yes. Selamat memberi buat Bapak Ibu Saudara. Dan ada info rekening perpuluhan dan persembahan. Dan khusus persembahan ada dompet digital, ada QR yang ada. Mungkin di depan dan mungkin di amplop persembahan di kursi Bapak Ibu Saudara. Saya akan memberikan waktu buat kita dan kita akan memberi bersama. Please take your time, tidak perlu terburu-buru. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan dalam bentuk tunai, boleh mengembalikan amplop ke kotak hitam yang ada di dekat pintu keluar. Oke, sudah memberi? Oke, bolehkah hari ini sama-sama kita berdoa buat setiap persembahan yang sudah kita berikan. Mari angkat tanganmu dan kita berdoa. Thank you Lord buat kasih yang terbesar yang Kau sudah berikan buat hidup kami. Kami tahu kami telah lebih dulu dikasihi sama Tuhan. Dan biarkan hari ini kami mewujudkan dengan setiap persembahan karena kasih kami buat Engkau Tuhan. Biarkan Engkau memberkati setiap orang yang memberi. Biarkan benar berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Berkat yang sama juga sampai ke dalam kehidupan setiap orang di tempat ini dalam nama Yesus. Setiap berkat dari pekerjaan, pelayanan, kehidupan mereka, usaha mereka, Engkau yang berkati di dalam nama Yesus. Dan biarkan lewat kehidupan mereka ada kemuliaan yang Tuhan bawa buat setiap orang di dalam nama Yesus.
Mari kita nyembah Tuhan lagi sama-sama. Katakan, yes Lord, you are a man. Saudara berikan yang terbaik, pujian yang terbaik, berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Yes Lord, Engkau yang layak, Engkau yang kami kagumi. Woo, thank you Lord, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, bolehkah bilang kiri kanannya, saya senang kamu ada di sini. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yes. Selamat datang buat setiap Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini beribadah bersama ICC Jakarta. Dan kami percaya ICC Jakarta adalah rumah bagi setiap generasi. So hari ini kami mau menyambut setiap Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini di rumah di ICC Jakarta. Bolehkah melambaikan tangannya aja, kami pengen menyambut saudara. Bolehkah ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh, boleh. Tadi saya udah lihat beberapa orang. Yes, 1, 2, 3, 4. Yes, wow, ada lagi. Yang di belakang. Wow, yes, kami welcome. Dan bolehkah saya minta waktu Bapak Ibu Saudara yang tadi mengangkat tangan. Karena kami keluarga, kami mau menyambut dengan proper. Bolehkah sebentar bangkit berdiri dan kita mau menyambut Bapak Ibu Saudara. Bolehkah minta waktu sebentar, boleh bangkit berdiri. Yes, yes, biar tadi angkat tangan, siap. Oke, okay. Yes, 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 sebelah kanan, yes. Silakan, so ICC Jakarta, bolehkah kita sama-sama dan berdiri dan kita welcome mereka dengan proper 1, 2, 3 katakan welcome home, selamat datang Bapak Ibu Saudara, yes, wow, welcome, welcome. Buat yang Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali, nanti kami akan menyambut after ibadah, bolehkah ke pojok kanan. Jadi ada tim, Hello Team yang akan menyambut dan akan ngobrol dan akan berkenalan dan akan memberikan setiap informasi buat Bapak Ibu Saudara tentang ICC Jakarta. Yes, dan hari ini kita ada satu announcement bahwa rangkaian Paskah kita akan ada Easter at ICC di hari Minggu ini. Katakan yes, woo. Ada 2 kali ibadah, jam 11 dan jam 2. So bolehkah dengan setiap home cell boleh datang beribadah bersama-sama dengan yang telah disepakati waktunya jam 11 atau jam 2. Oke, di tempat ini kita akan beribadah bersama. Dan setiap movement atau program boleh lihat di aplikasi, di ELS. So bisa hubungi health center atau pusat bantuan. Dan sebelum kita dengar firman yang Tuhan yang luar biasa, bolehkah kita appreciate setiap volunteer hari ini luar biasa dari jam 6. Wow, datang dan melayani Tuhan. Thank you volunteer buat setiap hal yang kalian boleh lakukan dalam pelayanan hari ini. Dan kami juga menyambut setiap orang yang tadi datang on time. Wow, bahkan before time udah dari tempat ini. So, bolehkah kita bilang luar biasa buat kalian yang datang before time. Wow. Okay, so sebelum kita mulai firman Tuhan ya. Ada 3 habit yang kita remind tiap saat, oke? Ada tiap saat kita remind 3 habit. Yang pertama, honor the presence. Katakan honor the presence. Sepanjang ibadah,
bolehkah tidak berjalan-jalan. Masih mari pastikan HP kita dalam kondisi silent dan kita tahu bahwa hadirat Tuhan ada di tempat ini, mari kita menghormati sama-sama. Amen. Yang kedua, save the word. Save the word. Mari biasakan mencatat firman Tuhan karena yang kita catat itu pasti penting, ya. Dan yang terakhir, bolehkah kita katakan sama-sama? Be excited. Katakan yes, katakan amin. So, Pastor David. Oke. ICC Jakarta, saudara siap mendengarkan firman Tuhan hari ini. Amin. Saudara excited? Yes, hari ini kita dilayani seorang pribadi yang luar biasa tentunya. Beliau bukan hanya pendiri, tapi juga gembala senior dari gereja JPCC. Jadi luar biasa banget. Jadi saya sudah mengikuti, mendengarkan pengajarannya sudah cukup lama. Dan beberapa waktu yang lalu saya punya kesempatan untuk berkenalan. Dan tentunya setelah berkenalan saya lebih mengenal lagi, maksudnya lebih mengenal tidak hanya pengajarannya, pelayanannya, tapi juga prinsip-prinsipnya, pribadinya. So saya happy banget dan hari itu saya berdoa, saya ingin banget ngundang Pastor Jeffrey Rahmat supaya mampir datang ke ICC Jakarta. Dan hari ini, by the grace of God, hari ini kita bisa datangkan. So it's gonna be awesome. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Bolehkah saudara bangkit berdiri sebentar dan kita berikan sambutan yang hangat buat Pastor Jeffrey Rahmat. Shalom. Saudara boleh duduk. Shalom. Well, saudara harus tahu bahwa hampir setiap minggu saya di WhatsApp sama pendeta saudara. Ditanya kapan ada waktu untuk khotbah di sini. So, saya seperti orang dikejar-kejar sama debt collector. Tapi kegigihannya perlu dihargai. Itu sebabnya saya hadir tempat ini pada hari ini. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Jeffrey Rahmat. Saya senang bahwa saya bisa hadir di ICC Jakarta. Dan terima kasih untuk undangan yang diberikan kepada saya sekali lagi, Pastor David dan Shani dan teman-teman yang mengembalakan di tempat ini. Sekali lagi terima kasih. It's a great privilege, it's an honor buat saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan kepada saudara semua, terutama di hari Jumat Agung ini. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Good Friday. Gitu. It's nothing good sebetulnya yang terjadi di hari Jumat pada saat Yesus mati di atas kayu salib. There is nothing good happen. Sebetulnya gak ada yang bagus yang terjadi kalau kita flashback ya, membaca dari firman Tuhan tentang apa yang terjadi di hari Jumat tersebut. Tetapi memang orang Kristen itu agak lain, ya, agak lain. Makanya di hari Jumat itu yang nothing good happening sebetulnya dibilang Good Friday gitu ya. Cuman di kekristenan orang mati itu dirayakan sampai 2000 tahun lebih. Yaitu kematiannya dirayakan dan salib yang menjadi lambang penyiksaan, salib yang menjadi lambang kutuk ya, salib yang menjadi lambang kematian di mana dia digantung di atasnya dijadikan aksesoris. Loh, benar gak? Memang agak lain gitu. Karena banyak orang yang tidak mengerti bahwa yang mereka pakai, cross yang mereka pakai, baik dalam bentuk kalung, anting-anting atau apapun juga, itu sebetulnya adalah lambang penyiksaan. Ada yang pakai sekarang? Ya, betul, itu lambang penyiksaan sebetulnya. Coba sekali-sekali pakai kursi listrik gitu ya, sebagai aksesoris gitu ya. Gak ada yang mau kan, orang akan tanya, kenapa kamu pakai itu? Gak ada yang mau gitu.
Tapi salib itu sama sebetulnya. Tapi kita pakai, bahkan kita banggakan. Well, saya mau beri judul sharing saya ini, sharing-sharing aja sebetulnya. Pelajaran dari dua taman. Gitu. Disadari atau tidak, semua orang itu punya tujuan hidup. Saudara tahu? Bukti atau kenyataan bahwa saudara dilahirkan di dunia ini karena ada tujuan hidup buat saudara. Ada rencana Tuhan atas kehidupan saudara. Bukti bahwa sampai hari ini saudara masih hidup, itu karena Tuhan sudah punya rencana dalam kehidupan saudara. Ya. Ada orang-orang yang sudah mengenal atau mengetahui tujuan hidupnya dari sejak dia muda. Ada orang-orang yang sampai sekarang masih bergumul, bertanya-tanya, apa sih tujuan hidup saya? Ada orang juga yang sampai dia meninggal gak pernah tahu tujuan hidupnya apa. Ada juga. Itu semua terjadi karena dosa. Kita terputus hubungan dengan sumbernya yang punya tujuan, yaitu Tuhan sendiri. Demikian juga dengan Yesus. Dia dilahirkan di kandang. Gak ada orang yang klaim dirinya raja lahir di kandang binatang. Jadi dari sejak lahir pun dia sudah agak lain. Betul? Iya kan? Dan dia pun punya tujuan hidup. Dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi, he was very clear. Ya, dia sangat jelas dengan apa yang menjadi tujuan hidupnya, mengapa dia ada di dunia ini. He was born to die. Coba ya, kalau ada orang ditanya, apa tujuan hidup yang kamu punya? Wah, saya mau jadi entrepreneur gitu. Saya mau jadi businessman. Saya mau jadi olahragawan, the best tennis player. Mama. Saya mau jadi pemain sepak bola. Atau saya mau jadi scientist. Saya mau jadi dokter. Saya mau jadi insinyur. Saya mau jadi hamba Tuhan. Saya mau jadi, bayangkan. Kemudian Yesus ditanya, apa tujuan hidupmu? Saya datang untuk mati. Agak lain memang. Agak unik. Suruh bisa bayangkan, setiap kali ada orang anak ditanya, setiap kali orang ditanya, kalau dia mereka mengerti tujuan hidupnya, mereka pasti akan sebutkan sesuatu yang elegan, sesuatu yang baik, sesuatu yang membanggakan keluarga dan orang tuanya, gitu kan? Ya nggak? Tapi ini Yesus ditanya, apa tujuan hidupmu, nak? Aku datang, aku dilahirkan untuk mati buat kalian semua. Unik, bukan sesuatu yang bisa dibanggakan oleh orang tuanya. Betul apa tidak? Ya. Tapi dia sangat jelas dengan tujuannya. Bayangkan apa reaksi orang yang mendengarkan. Klaim dia. Bayangkan kalau saudara ketemu orang yang model kayak gini, apa reaksi saudara? Sakit nih orang gitu. Ya kan? Aneh banget sih ini orang. Ya kan? Tapi dia sangat jelas. Bahkan dia bilang bagaimana caranya dia mati. Dan kapan dia akan bangkit?
Dalam Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 dikatakan, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia, bicara soal dirinya sendiri, harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu apa? Dibunuh. Jadi itulah cara dia mati. Dia sudah jelas untuk apa dia datang ke dunia ini, untuk menebus manusia dengan jalan mati, dibunuh. Dan kemudian dia katakan bangkit pada hari ketiga. That's his purpose. Itulah tujuannya untuk apa dia datang ke dunia ini. Bukan sesuatu yang fancy, bukan sesuatu yang bisa dibanggakan oleh banyak orang atau oleh keluarganya, tapi sesuatu yang dia sendiri claim to have. Tujuan hidupnya adalah untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan. Tetapi sama seperti tujuan hidup, meskipun saudara mungkin tahu tujuan hidup saudara, untuk mengenapinya bukanlah perkara yang mudah. Betul apa tidak? Ya. Demikian juga dengan Yesus, meskipun dia datang untuk mati, tetapi tidak dijalaninya dengan mudah. Karena yang namanya menderita sampai mati di atas kayu salib bukanlah sesuatu yang menyenangkan. It's not just a walk around the park. Ya, bukan cuma sekedar santai untuk melakukannya, enggak semua. Itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Dan belum lagi sebagai manusia, seperti pada manusia umumnya, kita itu tidak dilahirkan dengan kemampuan untuk taat. Kita semua harus belajar untuk taat. Betul apa tidak? Ya. Saudara dan saya tidak dilahirkan dengan kemampuan untuk taat. Kita harus belajar untuk taat. Kalau gak percaya, kalau saudara punya anak kecil, gak usah diajari untuk tidak taat. Dia bisa sendiri. Ya kan? Justru kita harus ajari dia untuk apa? Untuk taat. Kalau nanti pulang dari sini, gak usah jauh-jauh, mungkin gak sampai 5 menit, saudara akan ketemu pengendara sepeda motor yang tidak taat aturan. Udah tahu jurusannya ke sebelah sana, dia dengan santai jalan ke arah yang berlawanan. Kita gak punya kemampuan untuk taat secara otomatis, maksud saya. Kita harus belajar untuk taat. Dan ketaatan bukanlah sesuatu yang mudah. Dan Yesus pun harus belajar untuk taat melewati semua yang harus dia lewati. Nah, ketaatan ini menjadi sangat penting karena semuanya ini, kalau saudara ingat, dimulai dari ketidaktaatan seseorang yang bernama Adam. Betul apa tidak? Semuanya ini dimulai dari ketidaktaatan seseorang yang bernama Adam. Dalam Kejadian pasal yang kedua ayatnya yang ke-16 dan 17, firman Tuhan jelas katakan, lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Saya gak tahu ada berapa ratus atau ribu jenis buah yang ada di situ. Tetapi pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Cuma satu. Dia bilang, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, saudara bisa bayangkan, kata mati itu pertama kali disebut ya di situ. They have no clue. They have no clue of what that is. Nah, mereka gak punya bayangan mati itu seperti apa. Karena gak ada yang mati di sekitar mereka. Betul kan? Pada saat itu kejadiannya di Taman Eden tidak ada yang mati. Semuanya tumbuh dengan baik.
Jadi mereka gak punya ide mati itu seperti apa. Tetapi Adam melanggar perintah Allah. Dan akibatnya dia merasakan apa yang namanya mati. Yaitu yang pertama, terputus hubungan dengan Tuhan. Yang tadinya punya relationship dengan Tuhan merupakan sesuatu yang menyenangkan, sekarang menjadi sesuatu yang menakutkan sehingga dia harus sembunyi. Suara Tuhan yang tadinya baik untuk didengar, sekarang menjadi sesuatu yang menakutkan buat dia. Dan akibat daripada itu, akibat pelanggaran tersebut, dosa masuk ke dalam kehidupan. Dan bersama dengan dosa juga maut yang adalah kematian. Jadi selain kehilangan kontak dengan sumbernya, lucu banget kalau tiba-tiba ruangan ini jadi gelap, kita bilang apa? Mati lampu. Apakah artinya lampunya perlu dikubur? Enggak. Apa yang kita maksud dengan mati lampu? Karena dia terputus dengan sumbernya. Iya kan? Makanya kita bilang mati. Mati lampu. Karena dia terputus dengan sumbernya. Akibatnya sama seperti tadi saya realize bahwa di lantai berapa kita nih? 28. Saya gak bisa terima network di sini tadi. Nah, saya harus komunikasi sama istri saya untuk tentukan habis ini saya mesti dijemput di mana. Nah, karena saya gak punya network, jadi saya gak bisa berhubungan dengan kekasih hati saya. Karena gak ada network, gak ada jaringannya, gak ada hubungan, terputuslah hubungan kita. Sama, akibat daripada kematian, hubungan kita dengan Bapa di surga, manusia dengan Bapa di surga, jadi gak bisa seluas biasanya. Jadi tidak bisa sebaik biasanya. Dan bukan cuma itu, Alkitab katakan dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Menarik sekali di sini yang karena dosa, kita semua pernah berbuat dosa. Ada yang gak pernah berbuat dosa? Kalau saudara angkat tangan, pada saat itu saudara berbuat dosa. Karena saudara baru saja bohong. Ya, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam terjemahan bahasa Inggris, New Living Translation dikatakan, for we all have sinned and we lost God's glorious standard. Jadi karena dosa kita kehilangan standarnya Tuhan. Kita kehilangan kualitasnya Tuhan. Kita kehilangan mutunya Tuhan. Kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya kita harus accept, kita harus terima saja standar yang dunia ini berikan kepada kita. Kualitas yang dunia ini berikan kepada kita. Kita harus nerima aja. Karena apa? Karena kita sudah hidup di dalam dosa. Kita terlahir dalam dosa. Jadi kita kehilangan standarnya Tuhan. Kita gak tahu standarnya Tuhan. Selama kita masih hidup dalam dosa, kita gak tahu standarnya Tuhan itu seperti apa. Mutunya Tuhan itu seperti apa. Kualitas Tuhan itu seperti apa. Dalam hal kasih aja. Dalam hal love. Kita gak tahu yang disebut standarnya Tuhan love itu seperti apa. Yang dunia sampaikan tentang love jauh berbeda dengan apa yang Tuhan punya ide tentang love.
Love yang dari Tuhan itu tanpa syarat. Sedangkan love yang ada di dunia ini penuh dengan syarat. If you love me, do this. If you love me, do that. Kalau gue udah gak rasa apa-apa, ya udah kita udahan aja. Berarti love itu soal perasaan. Sedangkan perasaan bisa ups and down. Berarti your love is up and down. Kita bukan hanya kehilangan standarnya Tuhan tentang love, kita kehilangan standar Tuhan tentang kesetiaan. Kita kehilangan standarnya Tuhan tentang generosity, tentang kemurahan hati. Kita kehilangan standarnya Tuhan tentang kepemimpinan. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau kamu jadi seorang pemimpin, jangan seperti penguasa dunia ini memimpin. Dia bilang begitu. Ya kan? Barang siapa di antara kamu ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan dari semuanya. Si dia punya standar yang berbeda tentang kepemimpinan. Dia punya standar yang berbeda tentang pernikahan. Dia punya standar yang berbeda tentang laki-laki dan tentang perempuan. Sedangkan dunia ini sampai hari ini malah confused. Semakin kesini semakin bingung. Yang laki-laki mana, yang perempuan yang mana. Semakin bingung kita. Bukannya semakin jelas, semakin bingung. Jadi kita kehilangan God's glorious standard. Nah sekarang saya mau bawa saudara, kalau tadi ketidaktaatan terjadi di Taman Eden, saya mau bawa saudara ke taman yang lain yang disebut dengan Taman Getsemani. Di mana di taman ini Yesus sedang bergumul dengan hal yang sama yang dialami oleh Adam, yaitu dia sedang bergumul dengan ketidaktaatan. Yesus sedang diperhadapkan pada pilihan mau ikut kehendaknya sendiri atau mau ikut kehendak Bapanya. Meskipun dia tahu tujuan hidupnya apa, tetapi saya tadi kasih tahu pada saudara bahwa dia tidak menjalani semuanya dengan mudah. Karena siapa sih yang mau disiksa? Gak salah lagi. Orang yang salah aja masih berjuang supaya bisa dibebaskan. Apalagi gak salah. Tidak berdosa. Matius pasal yang ke-26. Ayat 36, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. This is a serious situation di situ. Satu perkara yang serius di situ. Dia bilang, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Sehingga mudah buat dia untuk menjalankan semuanya ini. Dan setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Dan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu kecuali aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat.
Dan ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Dia yang tidak berdosa diserahkan kepada tangan orang-orang yang berdosa. So kita bisa baca tadi bagaimana dia bergumul di Taman Getsemani. Tidak mudah buat dia, pencobaan ini begitu berat. Sebab kalau tidak berat, dia tidak akan katakan, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Itu tanda yang sangat-sangat jelas bahwa ini tidak mudah untuk dilakukan. Sampai tiga kali dia berdoa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak Bapa yang terjadi. Cawan yang dimaksud adalah cawan murka Allah, cawan penghakiman. Murka Allah, penghakiman Tuhan akibat semua dosa yang manusia buat yang harus dia tanggung. Karena itu yang mau dia tebus. Supaya manusia bisa dibebaskan dari semua hukuman dan penghakiman. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, Kristus tidak berdosa. Tetapi Allah membuat dia menanggung dosa kita, supaya kita berbalik kembali kepada Allah, karena bersatu dengan Kristus. Jadi setelah bergumul sampai 3 kali di Taman Getsemani dengan doa yang sama, kemudian dia putuskan, I want to obey. Saya mau taat. Mengikuti kehendak Bapa. Dan itu yang kita peringati pada hari Jumat Agung ini. Kalau dia mengikuti keinginan dagingnya sendiri, kemudian dia bilang, ah ini terlalu berat. Selesai kita semua. Gak ada kita di sini. Karena kita masih harus menanggung hutang dosa kita. Kita masih harus bayar sendiri semua kesalahan dan pelanggaran kita. Tapi dia, saya bersyukur, dia taat sampai mati. Itu sebabnya kenapa disebut Good Friday. Karena dia taat. Yesus mengenapi semua yang dinubuatkan yang kita baca tadi. Atau yang tadi, ada presentasi sebelum kita mulai tadi. Yesaya 53 ayat 3 sampai 9. Saya mau bacakan buat saudara. Dikatakan, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Gak ada orang yang mau lihat dia. Sedemikian tersiksa dia. Sedemikian menyedihkan keadaannya. Sehingga gak ada yang mau lihat dia. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun
Ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Isn't that amazing? Pengorbanannya yang luar biasa. Yesus taat dalam penderitaannya. Dan Yesus lakukan semuanya ini. Dia teguh dengan misinya. Hanya satu alasan. Karena kasihnya kepada saudara dan saya. And that's his standard of love. Itulah standar dia tentang kasih. Standar Tuhan tentang kasih adalah suatu keinginan untuk menyenangkan orang yang dikasihi meskipun dia sendiri yang harus berkorban. That's his standard of love. Kasih adalah keinginan untuk this desire to benefit others. Suatu keinginan untuk menguntungkan orang lain at the expense of self. Meskipun dia yang harus berkorban. And that's his standard of love. Sedangkan dunia ini offer love dalam bentuk yang berbeda. It's the desire to benefit self at the expense of others. Suatu keinginan untuk menyenangkan diri sendiri meskipun orang lain yang harus berkorban. Itu standar yang dunia ini tawarkan tentang love. Tapi dia punya standar yang berbeda tentang love. His love is kasih dia adalah kasih yang agape, yang tanpa syarat. Yesus belajar taat dalam penderitaannya. Dan itu sebabnya kita bisa mengandalkan dia. Karena dia bukan hanya bilang bahwa dia mengasihi kita, tetapi dia melakukan, menunjukkan, mengorbankan dirinya sebagai bukti daripada kasihnya. That's why we can count on him. Itu sebabnya kita bisa mengandalkan dia, karena dia bukan cuma jago berbicara, tapi dia melakukan apa yang dia katakan. So we can count on him. Kita bisa mengandalkan dia. Dalam kalau sampai mati di atas kayu salib saja dia lakukan untuk kita, apalagi yang lain. Yang lainnya is easy for him. Sebab yang paling susah pun dia lakukan buat kita. Kenapa saudara ragu tentang yang lain? Halo? Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Dan sebelum dia menyerahkan nyawanya, ada satu hal yang sangat penting yang dia katakan. It is finished. Sudah selesai. Artinya apa? Aku sudah mengenapi buat apa aku datang ke dunia ini. It's done. Aku sudah bereskan semuanya. What a great way to die. Sudah gak ada lagi yang harus aku buat. It's all done. It's all finished. I can check out now. Sudah selesai. Artinya sudah lunas semuanya. Sudah terbayarkan semuanya. Paid in full. Gak dicicil. Gak mortgage. Gak dicicil. Semua hutang kita karena dosa sudah dilunas. Si keselamatan diberikan kepada kita, ditawarkan kepada manusia secara cuma-cuma, tetapi bukan berarti itu murah. Karena sudah ada yang bayar buat kita. Sudah ada yang membayarnya. Buat kita yang percaya akan pengorbanannya, kita gak bisa ditagih lagi. Halo? Kita gak bisa ditagih lagi. Karena sudah lunas dibayar. Tinggal melenggang keluar aja. Pernah gak saudara dibayarin lagi di restoran, lagi makan, terus tiba-tiba meminta bill? Dibilang, udah ada yang bayarin pak. Happy gak? Happy dong. Iya dong. Banyak lagi makannya.
happy dong. Terus bayangkan kalau saudara keluar ngelewatin kasir, kemudian kasir bilang, lah, kok nyelonong aja pak? Saya bilang, kan saudara yang bayar. Siapa yang bayar? Lu katanya tadi saudara yang bayarin saya. Siapa yang bilang? Lu gimana sih? Wah mulai panik kan? Mulai panik. Gimana sih katanya saudara yang bayar? Benar gak sih kita dibayarin? Bisa gak kasirnya ngomong seperti itu? Bisa jadi dia gak tahu. Karena mungkin kasir yang lain yang bertugas untuk settle your bill. Tapi dia gak tahu apa-apa. Bisa gak? Bisa. Terus saudara jadi kurang percaya diri, bisa gak? Bisa aja. Tinggal saudara yakin apa tidak sudah dibayarin. Betul kan? Iya kan? Iya kan? Iblis bisa aja menggoda saudara. Iblis bisa aja mencoba klaim suruh saudara bayar lagi. Bisa aja kan? Dan banyak orang yang kemudian jadi apa? Jadi kurang percaya diri. Karena merasa, benar gak sih udah dibayar? Benar gak sih udah dibayar? Benar gak sih gue boleh keluar? Kenapa gue ditagi lagi dong? Dia bisa aja. Dia boleh aja mengaum. Kan dia bilang dia berkeliling mengaum seperti singa. Cuman ngaum doang. Dia udah ompong ngaum doang. Tapi aumannya bisa menggetarkan kita semua. Tapi jangan sampai itu mencuri sukacita kita. Kenyataan bahwa semuanya sudah dibayar lunas sama dia. There is no condemnation, semua sudah dibayar in full, enggak dicicil, di dalam dia kita bebas. Percayakah saudara? Itu sebabnya Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 58, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Ditantangin sama Paulus. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur dia katakan kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu dia bilang, saudara-saudaraku yang kasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jadi karena dia sudah bayar full, maka saudara bisa connect lagi. Sama kalau saudara habis pulsanya, belum bayar. Tapi begitu saudara bayar full, connect lagi. As simple as that. Connect lagi. Tahukah saudara, saya pernah, ada yang pernah istilahnya dientup ya. Di sengat lebah pernah? Ada yang pernah? Saya pernah tuh. Lagi pelayanan di Belanda lagi, di luar negeri. Nginep di rumahnya salah seorang hamba Tuhan. Pagi-pagi saya harus setir mobil berangkat ke Belgia. Dan saya sedang about to get ready, saya sudah siap, saya sudah mau berangkat. Terus kemudian saya tinggal pakai sepatu. Begitu masukkan kaki saya ke sepatu, ternyata ada lebah di sepatu saya. Dan jempol saya langsung dientup sama lebah. Sakitnya lumayan. Tapi saya masih tetap memaksa untuk setir mobil. Karena saya harus pelayanan. Tetapi yang saya gak tahu adalah sengatnya terus kemudian bekerja dalam kaki saya, jempol saya tambah lama, tambah besar dan sakitnya luar biasa sehingga saya gak lagi mampu untuk setir mobil. Saya harus berhenti dan istirahat saat berdoa dan berusaha supaya sakitnya hilang. Tapi tahukah saudara bahwa setelah, ya, kalau udah sengatnya gak ada, lebah itu gak, udah gak bisa apa-apa lagi. Begitu sengatnya hilang, dia sudah tidak membahayakan sama sekali. Jadi lucu.
Makanya sih Paulus katakan, di mana sengatmu, dia bilang. Karena sudah dipatahkan kuasanya oleh darah Yesus. Dia sebenarnya sudah dilucuti. Alkitab katakan dia di disarm. Senjatanya sudah dilucuti. Jadi apa yang kita bisa dapatkan pelajaran hari ini in the Good Friday service? Kita belajar di Taman Eden. Dan kita bisa belajar juga dengan kejadian di Taman Getsemani. Ketidaktaatan kepada Tuhan bukan hanya menyusahkan Adam, tetapi juga menyusahkan orang lain. Sampai kita ikut susah gara-gara perbuatan dia. Betul enggak? Tetapi sebaliknya, ketaatan Yesus yang dimulai dari Taman Getsemani mendatangkan berkat bukan hanya buat dia, tetapi buat semua orang yang percaya sama dia. Tahukah saudara bahwa ketaatan seseorang bernama Nalawidia terhadap panggilan Tuhan dalam hidupnya menjadikan berkat itu turun bukan hanya kepada dia dan keluarganya, tapi kepada saudara semua. Ketaatan saya terhadap panggilan Tuhan hampir 25 tahun yang lalu membawa berkat bukan hanya buat saya dan keluarga saya, tapi buat semua orang yang menjadi jemaat kami. Tetapi sebaliknya juga bisa terjadi, ketidaktaatan kita bukan hanya berakibat dalam kehidupan kita, tapi juga mempunyai efek kepada kehidupan banyak orang yang lain. Ada berapa banyak orang yang akibat perbuatan bapak, seorang bapak, kemudian keluarganya ikut menderita. Anak cucunya ikut menderita. Keluarga yang lain ikut menderita. Karena ketidaktaatan. Jadi, kalau ada yang kita bisa pelajari hari ini, kita harus belajar sebagaimana susahnya. Tetapi ketaatan itu akan membawa berkat tersendiri. Bukan hanya buat kita, tetapi buat semua orang yang ada di sekitar kita. Makanya 1 Samuel 15 ayat 22 dikatakan, mana yang lebih disukai Tuhan, ketaatan atau korban persembahan? Taat kepada Tuhan lebih baik daripada korban persembahan. Patuh lebih baik daripada lemak domba. Jadi karena ketaatan kita kepada Yesus, kita beroleh keselamatan, kita beroleh pengampunan dosa, kita beroleh kehidupan yang kekal, kalau pada saat kita menerima Yesus, kita dihidupkan kembali, kita punya akses dalam kerajaannya, dan kita mulai terekspos kepada kemuliaannya. Ingat, karena dosa kita kehilangan kemuliaan Allah, betul? Tapi karena sekarang dosa sudah diselesaikan oleh Kristus, kalau kita menerima dia dan kita mau hidup di dalam dia, maka kita mulai terekspos dengan kualitasnya Tuhan. Dengan standar kemuliaannya Tuhan. In everything. Dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam generosity, dalam kepemimpinan, betul gak? Dalam pernikahan, kita terekspos oleh standar kemuliaannya. Itu sebabnya bukan hanya membawa sukacita buat kita, tetapi membawa kita menjadi punya pengharapan melebihi yang dunia ini bisa beri kepada kita. Itulah berita baik. That's why it is called Good Friday. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berapa banyak dari saudara yang menerima firman Tuhan hari ini? Amin. Wow.
message-nya luar biasa. Well, saya belajar banyak, but beberapa hal yang saya highlight bahwa walaupun kita punya tujuan yang clear, cara yang sangat clear, tapi bukan berarti itu memudahkan kita untuk menghidupinya. Sama seperti Tuhan yang udah yakin, udah clear, tapi tetap tidak mudah. So apalagi kita, pasti banyak hal-hal dalam hidup kita yang mungkin udah jelas, tapi kok tetap sulit ya? Ya karena ketaatan itu perlu dipelajari dan kita perlu belajar taat, sama seperti Kristus taat untuk mati di kayu salib untuk setiap kita. Dan oleh sebab itulah kita menjadi orang yang dapat mengandalkan Yesus, karena yang paling sulit pun Yesus sudah kerjakan buat kita, buat saya, buat saudara, sehingga hari ini kita bisa bilang this is Good Friday. Hari ini kita bisa berkata Good Friday, thank God, bersyukur banget karena Tuhan yang sudah memberikan hidupnya untuk taat sampai mati, supaya kita udah ada yang bayarin, sudah dibayar lunas. Ibarat kita udah mau bayar ke restoran, udah dibayarin. Ya benar banget, itu ilustrasinya benar banget ya. Dan kita udah dibayarin tuh sama Tuhan. Jadi kita gak usah bayar lagi. Yang harus kita lakukan, ya kita benar-benar menghidupi, menjadikan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, itu kita bisa bagikan buat orang lain juga. Kita hidup dengan standarnya Tuhan, bukan dengan standarnya dunia. Kita kembali terekspos dengan Kristus, dengan standarnya Kristus, kehidupan Kristus, itulah yang harusnya kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Amin. So, sekali lagi berapa banyak dari saudara yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Wah, bolehkah kasih tepuk tangan buat Pastor Jeffrey Rahmat. Thank you Pastor Jeffrey for the message. Luar biasa banget, luar biasa banget. Wow. So hari ini kita juga akan melakukan perjamuan kudus. Jadi buat setiap bapak ibu saudara boleh mengambil roti dan anggur yang sudah disiapkan. Sebelum kita mengambil roti dan anggur, bolehkah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita ambil roti di tangan kita. Ketika kita mengambil roti di tangan kita, sesungguhnya tubuh Kristuslah yang terpecah-pecah, yang tercabik, yang terkoyak bagi setiap dosa saudara dan saya. So setiap kali kita mengambil ini, baiklah kita mengingat bahwa tubuh Kristus yang terpecah-pecahlah yang membuat kita, kehidupan kita lunas. Hidup kita dibayar lunas, setiap dosa, setiap sakit penyakit, setiap kelemahan kita sudah ditanggungnya. Dan mari kita makan ini untuk mengingat kembali karya Kristus di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita ambil anggur juga. Dan biarkan anggur yang setiap kali kita minum, kita ambil, mengingatkan kita bahwa darahnya yang memateraikan setiap kehidupan, setiap janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biarkan darah itu boleh kita syukuri, kita ambil, dan kita ingat bahwa darah Kristus yang tercurah, yang telah menebus setiap dosa saudara dan saya. Mari kita ambil ini di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dilepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak ibu saudara, mari kita angkat kedua belah tangan kita dan terima berkat Tuhan. Biar saudara semua boleh kembali ke rumah, ke tempat saudara bekerja, ke tempat saudara berbisnis. Bersama dengan anugerah Tuhan, bahwa kita telah ditebus, kita telah dibayar lunas karena Kristus, karena ketaatan satu orang Kristus, maka kehidupan kita telah ditebus dan kita boleh menikmati kehidupan yang penuh berkat, damai sejahtera, kesembuhan, kelimpahan yang saudara bisa bawa dan sebarkan kemanapun saudara ada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. How great you are. Nama Yesus kami berdoa. Amin. Happy Good Friday and see you on Sunday.